Sellers are complaining about the more expensive staple goods at markets. As of Friday, rice traders are selling rice at about 12,000 rupiah per liter, as prices per sack has increased to around 600,000 rupiah from 500,000 rupiah. Eggs are now selling for 31,000 rupiah per kilogram, up from the previous 26,000 rupiah, while free-range eggs now cost 2,500 rupiah a piece. Iya, kenaikan. Sembako naik semua. Beras naik, tepung naik, minyak naik. Untuk ini Bu, untuk beras gimana nih Bu? Beras naik per karung 50. Itu yang model yang apa namanya? Yang apa tuh? Yang pulen, beras perah. Kalau yang perah itu berapa per karungnya? 50 kilo. Emang kalau harganya itu per? Harganya hampir 600. Sebenarnya banyak banget, terutama dari ibu rumah tangga tuh. Iya, banyak yang keluh. Yang biasanya belanja 2 kilo, jadi 1,5 kilo atau 1 kilo. Ya berkurang belanja. Oh, ada penurunan omset berarti ya? Udah pasti. Pasti ada penurunan omset. Ini kan jelang Nataru Bang, belum puncaknya apa? Ntar ada peningkatan naik apa gimana? Kemungkinan dari info dari pusat sih akan ada naik, kenaikan lagi. Pasti ada peningkatan lagi Bang. Betul. Itu telur apa Bang? Apa? Telur apa yang ada peningkatan? Telur negeri sih, paling utama.